Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Al-Fakir kembali mengunboxing dan mereview produk terbaru dari KSN. Packingnya rapi, packingnya aman, sudah saya terima Pak Maker. Kita coba buka ya. Apa ini? Kayu. Kita coba buka pelan-pelan. Lama kita tidak unboxing. Sebagai tambahan durasi saja ya. Biar enak. Apa ini, dapat kenang-kenangan. Kecil guys. Dapat kenang-kenangan gelang Galih Nagasari, cakep ya. Kita langsung pakai saja. Terima kasih Pak Maker, sudah saya terima. Cindera matanya kecil nggak seperti kalau kanan nanti ya. Oke, next langsung saja kita akan unboxing paket kiriman ini. Kita kira-kira di sini ya. Mantap, pas. Langsung kita review. Packingnya double-double. Mantap. Kulit premium guys. Gede, panjang. Rapi. Cakep ini. Ya, kalau ini pesanan dari sahabat saya, guru saya yang ada di Kalimantan sana. Dia menginginkan yang model kayak full tanduk tempo hari yang gede, panjang, yang kuatnya miring seperti ini, kuat atau gat ini ya. Dikasih pin kang, kuningan, siap. Pinnya di sini, jadi paksinya itu dalam nancepnya. Paksi itu antara 9 sampai 10 cm sini. Tidak cuma 7 cm tapi panjang dia nancepnya. Full kayu sono, sono keling ya, bukan ini, kayu johar, johar coklat atau hitam lah. Semitnya dipantek tapi pakai duralium double, kiri atas bawah. Model sudut belimbing, gede gagah ya. Langsung saja kita buka. Cakep. Kita lap dulu. Pelan saja karena ini udah sangat tajam. Serat-serat bilahnya guys, bener-bener ajib markojib. Rapi banget satin polisnya ini loh, finishing BG nya ini cakep banget. Material baja yang digunakan adalah baja modern ya, baja Sleipner A88. Untuk panjang bilahnya 35,5. Lega banget. Lebar di pangkal 3,5. Terlebar 3,7. 3,8. Cakep ini. Ketebalan 1,5 cm. 1,5 cm-nya itu sampai di sini.
baru sekitar 10 sentian ke ujung ini baru diperkecil untuk merampingkan sudut di bagian depan ya. Depannya ini biar, karena ini untuk sembelihan, jadi biar rapi dikecilkan. Tapi ini setengah sentian ini. Untuk dorong, spesialis dorong ini benar-benar mantul banget. Taruh di ujung, terus bantu tangan kiri, mantap banget. Terus spek dorong. Kita langsung eksekusi. Rata guys, dari pangkal diluruskan. Ini padahal kertas lembab ini. Sampai ujung halus banget. Lihat di ujungnya, di candungnya ini tajam dia. Ngeri banget ini. Tajam gurih. Dicowelkan ke dalam, keluar pun dia benar-benar tajamnya aduhai. Langsung kita mainkan di keresek. Keresek merah. Kita kelok-kelokkan ya. Nyari ini mainan panjang. Masih ada minyaknya lengket guys. Tapi benar-benar top, Marco top. Sudah tajam halus dari pangkal ke ujung. Tuan, ini tinggal antum stropping lagi, kalau mau dihalusin lagi bisa, kalau temen yang halus. Jadi tidak perlu diasah, tinggal main stropping. Sudut kemiringannya dijaga untuk stroppingnya. Ini tidak perlu diasah ulang, siap pakai tinggal di stropping, jadi tidak perlu ada PR mengasah, karena kalau mengasah nanti eman di satin polisnya ini sudah seperti ini. Ya memang kalau baja modern itu luar biasanya ini gurihnya ini loh. Oke, itu saja mungkin, langsung saya packing. Biasanya guru saya ini kalau beli itu ngeborong, beliau tuh borong. Jadi sekalian berangkat itu sekalian. Memang untuk bulan ini beliau belum order, tiap bulan beliau itu order. Karena beliau nyembelih itu di pondoknya besar dengan jamaah. Itu nyembelih sapi beberapa ekor setiap bulan, dan beliau yang jagal. Jadi selalu order ke GSN, semua bilah sudah beliau rasakan, model ini, model itu, baja ini, baja itu, hampir semua beliau udah luar biasa. Tidak hanya pemain itu kurban, pemain tiap bulan nyembelih itu. Aduh, Masya Allah. Ini nanti tinggal beliau sampaikan mana yang perlu diikutkan, yang jelas ini dan oleh bilah. Yang lain masih bingung beliau, masih belum bisa menentukan, mesti istikharah dulu mungkin. Aduh, dah gitu aja, langsung saya packing. Tuan, silakan langsung di DM atau di WhatsApp. Dan bagi sahabat-sahabat yang kepingin order seperti ini, pakai full tanduk hitam, pakai kayu johar, kayu sonokeling, pakai baja modern, silakan. Baik model bui, model betawi, model candung naik, candung turun, silahkan bisa order. Klik WhatsApp yang ada di deskripsi. Untuk model-model juga kita simpan di Instagram. Silahkan diklik tombol yang kita sediakan link Instagramnya. Dan jangan lupa di follow juga Instagram kami.
Golsem Nusantara. Di situ banyak koleksi foto-foto, mungkin ada yang panjenengan atau sahabat-sahabat taksir srek dan masih ada barangnya, kan lumayan. Kalau sudah terjual atau sudah laku, nah nanti kita sampaikan sudah laku dan bisa inden, bisa untuk memesan. Inden itu memesan dalam jangka waktu, jadi pengerjaannya ya mohon bersabar tadi itu. Ada yang bisa cepat 2 bulan, ada macam-macam, tergantung stok ini, stok tanduk, stok baja ini kan. Ya tidak bisa dikebut harus 2 minggu, nggak bisa. Membuat kerapian baja seperti ini sangat sulit. Kita ngecer belinya, beli kayunya di mana, nempanya di mana, masukin sarungnya di mana, ngasahnya di mana, sepuhnya pun di mana, itu tidak satu tempat. Sekali lagi, jadi setelah selesai ini keliling, satu golok, sebuah karya golok ini keliling, banyak tangan yang turun tangan mengerjakan sebuah golok ini, banyak tangan, termasuk mengasahnya juga. Kita misalkan kurang puas, kita asahkan ke mana gitu. Dan itu belum termasuk ongkos kirim. Makanya kemarin malam rame, banyak orang japri-japri. Saya udah pengalaman ya, kita udah siap pasang badan, siap mental sebagai seorang pedagang. Itu ada yang japri tanya-tanya golok, saya kirimi foto semuanya, terus tanya ini berapa harganya, 650. Yang mana, kan saya tanya, goloknya berapaan, yang mana, foto sudah saya kirim, yang ini 650. Mahal banget, saya kira 100.000. Nah, Allahu Akbar. Tapi saya buat lucuan, itu hiburan bagi saya. Orang nawak dikira golok seperti ini harganya cuma 200-300. Aduh, dapat pepetan, golok pepetan Banten itu kalau mau 100.000. Baja spring steel, baja limbah. Nah, mohon maaf. Jadi ya harus dipahami bajanya harganya berapa. Itu belum ongkos kirimnya. Itu kan baja itu berat. Nah, belum nempanya. Ongkos nempa berapa? Cobalah antum duduk di depan tungku saja, enggak usah bekerja. Panasnya begitu, jadi hargai kami, hargai tim GSN, maker-makernya, dengan tidak menawar ketika membeli, karena kita sudah mengira-ngira harga ini sudah masuk sekian. Bolehlah ditawar, orang jual beli kok nggak boleh, kan? Boleh nawar. Orang nawar nggak mengambil, tidak membawa barang, silahkan. Kalau masuk kita berikan, kalau belum masuk atau belum mengenal dengan modal, ya mohon maaf, berarti belum rezekinya. Saya santai, ya kan? Sama-sama kita santai, cari persahabatan, cari persaudaraan yang sebanyak-banyaknya itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekali kepada sahabat-sahabat yang sudah inden dengan video ini. Saya menyampaikan permohonan maaf yang beribu-ribu maaf. Untuk indennya masih proses finishing, masih proses, jadi mohon kesabarannya. Insya Allah semuanya akan digarap. Dan ketika kemarin kami menyampaikan 3 bulan, 4 bulan itu ternyata meleset, ya mohon dimaklumi, mohon bersabar. Kami aktif gitu ya, GSN aktif di WA, di Instagram, di YouTube, aktif tiap hari. Jangan khawatir, pasti digarap gitu ya. Mohon maaf sekali. Dan walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.